Halo kofriends, di sini kita punya pertanyaan nih. Data berikut merupakan data tentang jarak antara rumah siswa dengan sekolah dari 17 siswa dalam satuan meter. Median data tersebut adalah titik-titik meter. Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama. Semangat risiko friends Jadi untuk mengerjakan soal ini kita ingat-ingat dulu yuk. Apa itu median? Nah median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Sekarang kita urutkan dulu, yuk. Datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita ketahui ada 130, 145, 250, kemudian ada 275, 275, kemudian ada 280, 310, 360, selanjutnya ada 370, ada 460, ada 480, ada 520, 560, 590, 625, 750 dan 800. Untuk mengetahui mediannya, maka kita harus cetak dulu nih, apakah banyak datanya ganjil atau genap. Jika ganjil, maka kita pilih satu angka di tengah. Jika genap, maka kita pilih dua angka di tengah. Kita jumlahkan, hasilnya kita bagi dengan dua. Sekarang kita hitung bersama-sama ya. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Wah, ternyata banyaknya 17, maka artinya ganjil ya. Sehingga kita akan pilih satu angka yang di tengah. Yuk kita cerita bersama-sama ya. Ada satu, kemudian di kanan satu, di kiri dua, di kanan dua, di kiri tiga, di kanan tiga, di kiri empat, di kanan empat, di kiri lima, di kanan lima, di kiri enam, di kanan enam, di kiri 7, di kanan 7. Di kiri 8, di kanan 8. Kemudian kita temukan yang di tengah adalah 370. Sehingga kita ketahui median data tersebut adalah 370 meter ya. Jawabannya adalah opsi yang B. Wah mudah sekali kan kofrens menemukannya. Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa Friends, Semangat terus ya belajarnya.